16 April 2020, Ikatan Alumni Universitas Terbuka atau IKUT bekerjasama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 serta Himpuni menyerahkan beberapa paket alat perlindungan diri atau APD ke beberapa rumah sakit daerah di Jawa Tengah. Di antaranya RSUD Wonogiri, RSUD Karanganyar, hingga RSUD Sragen, serta ke BPBD Wonogiri. Paket APD yang disumbangkan berisikan baju hazmat, masker, sarung tangan, sepatu boot medis, dan face shield atau pelindung wajah. Insya Allah sangat berharga. Terima kasih. Semoga diganti lebih awal, oleh awal dibayar lagi. Terima kasih. Tujuan dari pemberian APD ini untuk membantu para petugas medis dalam penanganan COVID-19 sekaligus mensupport dan memberikan dukungan serta mengapresiasi pekerja medis yang merupakan garda terdepan agar dapat bekerja dengan aman serta terhindar dari virus COVID-19. Dalam kesempatan ini, relawan dan penerima bantuan juga melakukan video call dengan Sekretaris Jenderal IKUT Sudarmanto Leles yang mewakili Ketua Umum IKUT Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Terima kasih, sama-sama. Saya mewakili alumni Universitas Terbuka dengan himpunan alumni Universitas Terbuka di sama-sama berjuang untuk mengurangi kesulitan-kesulitan, membantu supaya ada sedikit yang bisa digunakan untuk kepentingan rumah sakit. Pak Leles dan juga dari alumni UT ini atas nama lembaga, atas nama pemerintah Kabupaten Wonogiri, semoga dapat bermanfaat bagi para tenaga medis kita ini. Kata Pak Leles, matur nuwun. Ya, salam Pak Teguh sama Pak Ceke, mudah-mudahan bisa mengawal Wonogiri dengan baik. Kedepan, rencananya tim juga akan terus bergerak mengirimkan bantuan ke RSUD-RSUD dan rumah sakit-rumah sakit yang terjangkit virus COVID-19.